Assalamualaikum Besti. Nah ini video waktu kami main ke Samudra Ancol. Jadi baru sempat diedit ya. You know lah ya moodnya ibu-ibu rumah tangga bikin konten tuh gimana. Ala vlogger sejati gitu kan ya. Nah lebih banyak videonya Pak Su dan anak-anak. Karena memang kita sebagai seorang istri lebih paham gimana cara menggunakan kamera belakang. Nah, ini tuh aku yang nyuruh ya guys. Bukan dia inisiatif videoin sendiri. Ini tuh kita udah masuk ya ke gerbangnya Samudra Ancol. Berhubung waktunya udah pas jadwal nonton dolphin alias si lumba-lumba. Jadi kita langsung antri ya guys. Gak boleh bawa stroller, jadi stroller ditinggal di depan. Nah kita udah masuk aja gak ngeliatin antrinya. Tuh udah mulai. Pinter banget ya lumba-lumba. Yang ngelatihnya juga pinter ya. Nah dengan santuinya dia berpose guys. Tau aja ya dia kalau dimana-mana lagi ada kamera. Jadi pose-pose manja. Lihat dolphin show ini worth it banget ya. Bukan anak doang yang happy, kita juga ikutan happy ngelihat pertunjukan dari si dolphin alias lumba-lumba. Jadi setiap dia sudah atraksi dia pasti dikasih makan. Tuh pinter banget coba, dikasih bola malah diambil kan ya, terus dikasih lagi sama si pelatihnya. Mana pelatihnya juga cakep-cakep ya bun. Bercanda pi. Nah, ini dia bakal ngelompatin lingkari itu. Wow keren ya, terus main hula hoop keren banget coba. Bisa gitu ya, kita yang di pinggang aja masih kagak bisa, dia yang di mulut bisa-bisanya begitu ya. Sampai di tempat pelatihnya tetap aja masih itu main hula hoop ya. Nah, pinter banget sih kamu. Namanya siapa ya jadi lupa. Nah dia tuh dance dulu puter-puter. Kalau gak salah yang betina namanya Ashanti. Tapi yang jantan aku gak tahu namanya siapa, lupa Nah terakhir kita sesi foto bareng Ashanti. Jadi ini bayar Rp120.000 dapat satu cetakan. Dan anak bisa interaksi langsung dengan lumba-lumba. Tuh dipeluk sama abang Abi. Next kita lihat mermaid show ya. Jadi dia ada 3 tampilan. Ini penari. Nah lanjut ini adalah penyelam samudra guys. Tuh pakai semua atribut. Dan terakhir ini mermaidnya. Next karena jadwalnya masih belum ada yang lagi tampil, kita lanjut main Moana-nya dulu. Ini kita main komedi puter ya guys. Selang beberapa waktu ke next jadwal kita nonton 5D cinema. Jadi cinema 5D. Nah jalannya tuh lumayan menyeramkan gini ya guys ya. Nah, lumayan naik ke tingkat berapa nggak tahu. Kita dapat kacamata. Terus nanti buat nontonnya harus pakai kacamata. Beres nonton cinema 5D kita nonton atraksi Singa Laut and Friends. Tuh keren banget namanya Aurel lagi ya ampun. Aurel dan Agus. Aku masih ingat dan terngiang-ngiang. Dan gak lama habis itu kita next ke tujuan terakhir. Masih wahana ubur-ubur ya. Jadi ini udah free, udah include tiket masuk. Dan saat kita mau pulang ternyata ada games ini guys. Jadi cukup follow dari IG si samudranya. Ah lumayan dapat gantungan kunci.